Februari 2022, bertempat di ruangan rapat kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Di situ Dharma Wanita Persatuan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tengah mengikuti webinar nasional pola hidup sehat melalui gizi optimal sebagai investasi jangka panjang dengan narasumber Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari. Acara tersebut diikuti oleh 15 orang pengurus DWP. Dalam hal tersebut, Ibu Ketua DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Haja Siti Kutsia Khaironi, menghimbau, marilah kita tingkatkan imunitas tubuh kita dengan menjaga nutrisi, berolahraga dengan teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Patuhilah prokes. Saya Susmiati, Humas Kemenag Sumenep, melaporkan.